Hello, assalamualaikum. This is Salalah Montaj. Hari ni aku nak bercakap sikit pasal benda yang agak memang menyakitkan sikit kepala otak aku lah. Actually, benda ni dah ada kat Facebook. And then, ada someone to the post about LGBT. Okay? LGBT. Gay, kan? Gay, lesbian and so on. And yang banyak sekarang ni berlaku dekat Malaysia. And then, dia post macam tu, kan? Dia post macam dia kata, semua yang gay, semua yang yang support LGBT ni will go straight to fucking hell. And then saya macam, eh bro, aku kata, eh bro, komen lah, macam mana kau boleh hukum orang macam tu kan? Engkau siapa? Engkau Tuhan, engkau cuma manusia je, kau bukan Tuhan, right? And then saya, okay, lepas tu dia straight komen, kau liberal ke? Dia tanya, am I liberal? Am I fucking liberal? And I said, no, I'm not liberal, aku bukan liberal gila. It's like this, aku bukan liberal tapi aku flexible. Aku memang boleh, bukan boleh tak boleh accept benda baru. Depends kalau benda tu menyusahkan orang atau tak. Okay, harap kau faham konteks aku ni. Okay, the moment kau cakap aku liberal, liberal ni ialah kita terima bulat-bulat benda something, benda baru, kan? Benda baru dan benda macam lama, benda-benda tradisional yang ada dekat, yang selalu ada dekat kita punya persekitaran ni, kita lupakan. Example, LGBT. Aku support LGBT ke? No, aku tak support LGBT, aku tak support gay semua tu. Tapi masalahnya, kita tak ada hak untuk mengatakan yang orang yang gay dan lesbian ni akan straight go to hell. Kita bukan siapa-siapa, itu antara dia dengan Tuhan. Kita siapa? Kita cuma manusia. Itu yang aku tak suka. Itu yang aku tak suka buat kepada orang yang merasakan diri dia tu, agama dia dah penuh dalam badan, okay? And then dia boleh ada macam power untuk hukum orang sana sini. Itu yang macam fucked up gila tu. Sebab diorang ada macam ibarat diorang fikir diorang ada power untuk, yes ini haram, yes ini haram, yes ini straight to hell, yes ini orang ni berdosa besar. Fuck, who are you bro? Kau Tuhan? Kau Nabi? Kau malaikat? No, kau cuma manusia biasa. Dan kau tak tahu apa yang diorang rasa, macam mana, kenapa diorang jadi gitu, and so on and so on. And suddenly say, ada orang komen pula, ah, lala, kami buat ni untuk amar makruf nahi mungkar. Ya, betul. Tapi kau kena faham intipati maksud amar makruf nahi mungkar tu. Bukan kau post dekat Facebook and say, post kat Facebook, post kat WeChat, post dekat Instagram and so on, kata, okay, kami tak sokong LGBT, kami tak sokong gay dengan lesbian, pasangan gay dan lesbian berkahwin. And then kami post dekat Facebook supaya orang tahu and so on and so on. Tengoklah semua, aku dah post benda ni. Dah jadi benda lain, bro. Dah jadi macam seolah-olah kau menindas, macam kau menindas diorang. And then kau buat diri kau macam rasa ada riak. Sebab kau rasa macam, ah, okay, aku nak orang tahu pasal benda ni daripada aku. Okay, kau faham tak, ada sikit rasa riak tu. Kalau betul-betul kau nak buat amar makruf nahi mungkar tu, kau pergi kat spesifik orang yang kau rasa dia betul-betul gay, ataupun dia betul-betul lesbian, or dia betul-betul LGBT dalam bahasa lainnya. Kau cakap dengan dia depan-depan directly. Bukan public tau, privately. Benda je kau, bila kau cakap public, benda tu dah jadi macam riak kau. Kau tahu tak? Sebab tu aku macam piss off gila. Kenapa kau perlu nak post Facebook, kan? Kalau kau betul nak tetapkan amar makruf nahi mungkar kau tu, kan, pegangan kita sebagai orang Islam ni, cakap secara private. Islam kan, Islam tak mengajar kita untuk untuk merendah-rendahkan orang lain. Sebab kita kembali balik ke topik liberal ni, adakah betul aku sokong Kristian, aku sokong Buddha, or aku sokong agama lain sebagai Islam? Aku bukan sokong, aku just biarlah diorang nak buat apa. Itu agama diorang, itu hak diorang. Aku ni siapa nak untuk mengatakan, oh, agama kau salah, agama aku je yang betul, follow aku. Itu bukan caranya Islamnya bagai agama. Tahu tak? Tak ada, Islam tak ada buat macam tu. Nabi pun tak suruh kita buat macam tu, kan? Nak menyalahkan, oh, kau agama kau salah, agama songsang, kau kena ikut agama aku. Eh bro, biarlah orang lah diorang nak buat apa, kan? Biar diorang nak buat apa, as long apa yang diorang buat tu tak memudaratkan orang lain, bro. Sebab contohlah kan, kalau diorang terlalu extremist tu different story, okay? Kalau diorang penganut agama yang extremist gila babi dan menjahanamkan orang lain, okay, kau ada hak untuk bercakap, kau ada hak untuk menyedarkan orang yang apa yang diorang buat ni salah. Eh, tapi lah nanti takut terlambat. No, it's not too late. Kita ada kerajaan, okay? Kita ada banyak ulama-ulama, kita ada banyak orang-orang kuat agama dekat Malaysia ni. Dan apa yang kau cuba buat tu, kau dah macam, kau makin macam ginilah. Contohlah, example lah kan, kau ada kawan gay. And then bila kau cakap macam tu kan, kau macam sindir dia kau. It's different between sindir dan kau nak bagi nasihat. Bila the moment si yang orang gay, kawan kau yang gay tu, terasa tersindir, okay, rasa disindir, dia lagi makin macam benci tau orang-orang macam kau. Sebab kau tak membantu dia orang.
dia orang ada sebab dia sendiri. Kita tak berada di tempat dia, mana kita tahu apa perasaan dia, macam mana dia jadi macam tu, kenapa jadi gay, macam mana dia jadi lesbian, macam mana dia jadi pengkit, kan? So kita siapa untuk menghukum? Itu masalah orang yang menganut yang apa, menganut agama Islam yang macam seolah-olah nak merasakan diri dia tu, untuk merasakan diri dia tu rasa bangga, rasa riak yang dia banyak agama yang dia belajar, tapi masa yang sama dia macam merendahkan orang lain. Itu yang aku macam tak suka. Bagi aku, aku daripada sudut aku kan, cara aku menghayati agama aku, agama Islam, ialah aku buat step by step, kan? Orang boleh terima macam strictly. Strictly maksudnya di umur 16 kau terus pandai tu, kau terus kau boleh jaga, kau boleh kawal solat kau, kau terus boleh macam kawal kau punya peribadi semua tu. Kalau ada pun 3/10 bro, tak banyak. Kalau yang berjaya kawal semua tu bagus di usia yang muda. Tapi kalau macam aku ambil step by step, sebab aku asalnya bukan daripada orang yang baik-baik. Okay, aku asalnya dulu nakal orangnya. Okay, sekarang ni aku mula slow-slow. Aku akan buat benda yang slow-slow. Aku takkan buat sekaligus. Bila sekaligus dia akan jadi macam pap, terkejut. Jadi macam huh, terkejut suddenly, macam lala baik semua, dah jadi macam alim agama. And then time tu aku akan rasa, bila benda jadi terlalu pantas, aku akan jadi macam, oh riak, ini tiba masanya untuk aku menghukum orang ni, orang ni dan orang ni. Okay, aku, bagi aku, setiap orang lain dia punya cara dia untuk mendekati dengan agama. Agama kita mengajarkan kita untuk sentiasa dalam keadaan aman, peace. Bukan agama kita mengajar kita untuk memeras ugut orang lain. Agama tak ajar kita untuk menindas agama lain, tak. Menindas orang lain, tak. Menghukum orang lain, apatah lagi, tak. Itu agak macam fucked up sikit bila aku tengok post-post dekat Facebook. So aku kata macam, eh kenapa diorang ni jadi macam ni lah. Aku macam tanya-tanya, kenapa diorang jadi macam ni lah. Sebab soal bila menghukum dan hukum orang ni tanpa soal sendiri, tanpa tengok dulu background-background dia. Macam aku, okay, sekarang ni kita bercakap pasal aku. Personally, aku akan mendengar nasihat bagi siapa-siapa saja yang bagi nasihat aku. As long bila aku tengok balik orang tu sesuai, bila orang tu lagi bagus daripada aku, dan aku akan terima nasihat dia. Kalau orang tu dua kali lima daripada aku dah bagi nasihat kepada aku, aku akan buat bodoh sampai bila-bila. Itu style aku. Okay, dan aku akan berubah untuk diri aku bila aku rasa sesuai pada waktunya. So soalan daripada seterusnya, adakah aku liberal? No, aku tak menyokong semuanya, dan aku cuma fleksibel. Fleksibel that's mean kau buat je apa yang kau nak, as long kau tak memudaratkan orang lain. The moment kau memudaratkan orang lain, yes, aku sendiri akan bersuara. Benda tu tak triggered lagi pun, kau nak risau apa? Kita ni banyak alim ulama, kita ada banyak kiai-kiai yang ada dekat dalam Malaysia ni. Pak-pak haji semua bersepah lagi. Relax lah. Kau bila kau buat macam gitu, kau sindir-sindir orang, orang tu lagi benci, rasa lagi dia nak buat benda jahat, kau tahu tak? So it's moment bila masalahnya sekarang, bila kau sindir, kita chill. Kita just pergi dekat dia, bagi tahu dia kenapa sebab dia jadi macam ni, kenapa sebab dia jadi gay, kenapa sebab dia jadi lesbian. And then kita tanya dia, tak nak berasa berubah ke, and so on and so on and so on. Ha, ni macam banyak lagi kes-kes yang jadi pondan apa tu, yang sajak tu, kau duduk maki-maki dia, maki-maki dia, maki dia benci lah dengan orang-orang macam korang, maki dia nak buat lah benda-benda jahat tu. Maksud aku benda-benda nak ubah diri dia tu, letak tetik lah, potong kotik lah, benda lah, benda lah yang sajak buat. Aku tak tahu apa benda dia buat dah. Operate tu, operate sana, operate sini, lagi lah dia rasa nak buat. Sebab apa korang sindir dia? Asalnya kami bukan sindir, kami untuk mengatakan benda yang benar. Jangan nak tegakkan benang yang basah. Nanti keluarlah statement, matlamat tak menghalalkan cara. Itu susah lah. Kalau macam tu pun susah lah. For me lah, bukan gitu cara yang tak tahu. Tapi kau rasa cara kau betul, itu terpulang kepada kau. Tapi bagi personally, aku rasa cara kau tu sangat tak sesuai. Flexible dengan liberal ialah benda yang berbeza. Aku tak memeras ugut orang, bukan itu cara aku. Bukan aku ada kawan Cina, aku ada kawan daripada Iban. Kawan India tak ada lagi, sekarang tak ada lagi kawan India yang nak berkawan dengan aku. Kan? Aku tak ada nak memaksa kata, Chang, kau punya agama Kristian tak baik, masuklah agama aku Islam. Kau ingat dia orang nak masuk ke macam tu? No, slow-slow lah. Tapi aku still buat juga apa yang agama aku suruh aku buat. Okay, still buat juga. Ada kadang-kadang tertinggal tu, biasalah, normal lah, human. Kan? Sekiranya dia lah yang menghukum, aku nak tengok. So apa pendapat korang pasal liberal and flexible ni? Adakah benda yang sama? Sila komen dekat video bawah ni, dan aku nak baca lah macam mana, apa pendapat korang. Semua mungkin video ni tak sesuai untuk yang bawah umur, aku tak sure. Tapi mana-mana yang rasa berfikiran waras, yang berfikiran agak matang, boleh komen dekat bawah ni. Aku nak tengok juga korang punya pendapat macam mana. Okay, kita jumpa lagi untuk video akan datang. So hopefully korang boleh rasa video ni okay, share, ataupun like lah, sebabkan mana tahu ada orang yang ideologi sama dengan aku. Okay, so apa-apa hal pun, stay cool and assalamualaikum.